Segala Musani Ibrahim wa nafa'ana bihi wa alumikum fidara'in amin Gala alaihi salatu wa Bada'uddin Bada'uddinu ghariban Wa sayaudu ghariban kama bada' Fatuba lil wuraba Alladzina yuhyuna ma amatan nas min sunnati Waroda man ahya sunnati Fakat ahabbani wa man ahabbani Kana ma'i ma fil jannah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bada ghariban. Agama Islam ini dimulai dengan dianggap aneh." Wasayaudu ghariban dan akan kembali dianggap aneh kama badak sebagaimana dimulainya. Karena dari Nabi sebelum Nabi Muhammad itu jaraknya terlalu jauh sehingga perubahan-perubahan terjadi sangat luar biasa kampung misalnya dulu ada ustadz yang mengajar ketika ada ustadz yang mengajar otomatis yang bisa yang mengerti banyak Ustadznya meninggal, tidak ada yang melanjutkan, tidak juga ada yang datang. Setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun. Dalam waktu lima tahun, yang kecil, yang tidak bisa berbicara, sampai bisa berbicara, yang belum lahir-lahir, kan gitu ya lah ketika mereka ini yang tadinya belum bisa bicara sampai bisa bicara yang belum bisa jalan sampai bisa jalan yang baru lahir nggak nak menemukan guru untuk mengajarinya setelah itu berjalan lagi setahun dua tahun tiga tahun empat tahun mereka remaja yang remaja dewasa misalnya lah saat itu mereka apa nol pengetahuan Kosong, tidak ada yang mengajari, tidak ada yang memahamkan. Mau nggak mau, apa, apa perubahan terjadi? Yang ngerti mulai sedikit, bahkan mungkin sudah hampir nggak ada. Berjalan beberapa tahun lagi, habis yang ngerti, yang hidup, yang ada orang yang tidak mengerti, bisa dikatakan hampir tidak ada yang bisa membaca Al-Quran. Kenapa? Gak ada yang ngajari. Pengajarnya mati. Lah kalau sudah seperti itu. Keanehan-keanehan datang. Kehidupan yang dipakai akal. Mulai perubahan. Dat, 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 ubah. Datang orang ke kampung tersebut sebagai guru mengajarkan nggak boleh gini nggak boleh gitu misalnya ini dirasa aneh nggak sama mereka pasti dirasa aneh masa gini kok aneh gini nggak pernah kita dengar nggak pernah ada sebelumnya dan yang lain sebagainya dianggap aneh dianggap aneh. Tapi apakah dari keanehan ini tidak ada yang kemudian mempelajarinya? Tidak ada yang apa, mendatanginya? Oh, enggak, ada. Mungkin satu, mungkin dua orang. Nah, lah, dari satu dua orang ini mulai. Yang aneh itu justru mereka, bukan kita. Bertambah, bertambah, bertambah sehingga sudah nggak ada keanehan lagi jadi permulaannya aja dianggap aneh setelah itu sudah nggak dianggap aneh karena apa sudah ngerti jadi yang setelahnya ini mereka tumbuh muncul sudah berubah sudah berubah sehingga nggak aneh buat mereka oh ada azan oh ada sholat oh ada alquran Membacanya gini, sholat ini gini, nggak aneh. Kenapa? Ketika mereka muncul ada, nggak aneh. Lah, ketika mulai mereka ini kosong, hilang, loh, dianggap aneh. paham ini ya, nah, begitu juga Nabi, dari Nabi sebelumnya, ada mungkin umatnya Nabi itu mengajarkan, tapi mulai berkurang, mulai berkurang, sampai entek. Habis. Nah muncullah penyimpangan-penyimpangan Muncul penyimpangan-penyimpangan Datang Nabi Datang Nabi membawa Ajaran Yang sebetulnya sama dengan Nabi sebelumnya Hanya ada perbedaan-perbedaan yang Sedikit Atau cara-cara yang berbeda Dengan Nabi-Nabi yang sebelumnya mereka yang hidup saat itu menganggap yang dibawa Nabi ini adalah keanehan. Sebelumnya tidak pernah mereka temui. Kenapa? Mereka ketika mengerti, mulai bisa mengerti, mulai tamiz, nggak menemukan itu, tidak pernah melihat itu, sehingga ketika beranjak dewasa, mereka nggak pernah tahu tentang hal itu, muncul Nabi mengajarkan sesuatu seperti yang diajarkan yang dibawa oleh Nabi-Nabi sebelumnya. Nah ini orang-orang ini karena nggak tidak pernah mengetahui, tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar sehingga menganggap ini membuat keanehan. Tapi orang yang ngerti enggak. Seperti Warokoh bin Novel, sebelumnya Syaitunah Khadijah. Apakah menganggap itu aneh, enggak? Bahkan beliau mengatakan ini seperti wahyu yang turun kepada Nabi Musa atau Nabi Isa. Kenapa mengerti? Ya, nggak ngerti. Menganggap aneh, ini sama dengan sekitar kita. Ini ketika ilmu tidak pernah disampaikan, padahal itu semestinya disampaikan nggak pernah disampaikan. Ketika ada yang menyampaikan, nggak tahu kurung iya iya yang ngomong iki. Kok aneh nih Nah, dianggapnya keanehan. Padahal ada dalam ilmunya ada, tapi dianggapnya keanehan. Sebab nggak pernah dijelaskan, nggak pernah diterangkan. Jadi hal yang dasar tidak dijelaskan, menjelaskan hal yang di atasnya sehingga datang orang yang menjelaskan yang dasar ini dianggap oleh mereka ini aneh nggak pernah ada bahas tentang khutbah Jumat nggak pernah ada sehingga ketika ada yang bahas khutbah Jumat aneh ngerokok di masjid nggak pernah dibahas ketika ada yang bahas dianggapnya aneh ini dianggap menyimpang Nah, itu seperti itu agama dulu, mulai muncul untuk merubah kehidupan yang kacau balau. Itu dengan apa dianggapnya keanehan? Dulu nggak ada yang bercadar di Indonesia, ketika mulai ada yang bercadar, orang bingung, "Gape lewat loh." Aneh. Kenapa sebelumnya tidak? Tidak ada. Nah, sampai muncul... Dari orang-orang yang tidak berjumlah jawab... Mengatasnamakan dirinya Islam... Istrinya berpakaian seperti itu... Wut, mulai... Dianggapnya teroris. Tapi... Berjalannya waktu. Sudah biasa lagi. Ada yang bercadar orang... Sudah nggak komen lagi. nggak berbicara lagi. Tidak heran lagi. Kenapa? Sudah banyak seperti itulah yang diajarkan oleh Rasulullah datang dianggap aneh tapi terus dijalankan mulai ada yang mengikuti ada yang mengikuti berkembang sudah hilang anggapan-anggapan itu hilang bada adino ghariban wa saya pada nah sekarang seperti itu dianggap aneh itu menjelaskan menerangkan hal yang benar dianggap oleh mereka aneh seperti jenazah dijelaskan harus nutup aurat harus seperti ini harus seperti itu dianggap aneh kenapa nggak pernah ada tidak pernah kelihatan tidak pernah tahu tidak pernah dengar kenapa tidak ada yang pernah menjelaskan dari ulama-ulamanya lebih memilih menjelaskan yang lain, apalagi musim seperti ini lebih menjelaskan kampanye, bukan ilmu tapi kampanye di pengajiannya, di majelisnya, di masjidnya, kampanye. Memestinya menjelaskan ilmu dasarnya itu jelaskan kepada mereka. Kenapa orang-orang itu butuh, bukan malah di eh, dukungan niki. Coblosan ini apa manfaatnya untuk mereka? Kalau kamu ingin mendapatkan manfaat, ya kamu aja sudah suruh keluarga kamu nyoblos itu sudah beres, jangan mau nyuruh orang. Hanya karena dapat duit kamu nyuruh orang, apa bedanya dengan bandar nyuruh orang untuk ngantarkan barang? Lalu yang ngantarkan kan dari duit itu kurirnya. Gaji duit Terus Penjara kalau ketangkep Sama Bandar Tidak masuk penjara Masuk Lebih lama Nyuruh orang Coblosan ini Dapat duit dia Dia disebagikan bandar Masuk neraka Azab Lebih lama Yang Ngati Yang nuruti Seperti kurir Pod Domani pun rokoi Kenapa dikasih akal berpikir kalau kamu disuruh sesuatu yang nggak benar ya jangan ditaati bukan ya opo ya iku ya sing ngongkon terus bapak ya imlek ngongkon maksiat kon lakoni sedangkan nabi sudah mengatakan la maksiat tani makhlukin ma maksiat lah la taat la, tani makhlukin ma maksiatil khalik tidak boleh taat patuh kepada makhluk kalau itu bermaksiat kepada khalik mencipta Allah Subhanahu wa taala Paham ini? Nah, agama itu seperti itu muncul aneh dan akan kembali seperti itu. Nah. Yang beruntung di zaman seperti itu apa? Fatu balil Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh. Jadi orang-orang yang dianggap aneh itu adalah orang yang berada di jalannya Rasulullah. Lah itu orang-orang yang dianggap aneh. Lah orang-orang yang dianggap aneh inilah yang beruntung. Ketika Rasulullah ditanya siapa itu Ghuraba ya Rasulullah Katanya Rasulullah Alladzina nas Mereka Orang-orang yang menghidupkan Daripada sunnahku Yang telah dimatikan oleh orang-orang Jadi orang-orang yang menghidupkan Ajarannya Rasulullah Sunnah-sunnahnya Rasulullah Di saat orang-orang membunuhnya melemparnya, mematikannya. Sunnahnya Rasulullah masuk masjid itu siwakan, dibunuh sama mereka. Masuk masjid nggak siwakan, rokokan. Kan banyak ya, kita temui di kampung-kampung kita mau masuk ke musola, nyumet rokok sih melbu rokok baru melbu Banyak Itu bahkan di Jumatan. Kadang mau pengajian, ini rokok ini Yang ngisi Yang ngisi pengajian itu siapa biasa Hah? Jukir apa Hah? Orang yang berilmu apa bukan Jukir ya bukan, bukan ya Hah? Ustadz Masa ustadz yang ngisi Jukir bukan bukan jukir Hah? Rokokan dulu Tekno rokoknya dibuang baru melibu masjid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bukan siwa kan, rokok. Bukan rokok rokok ono, tapi bukan masuk, mau masuk masjid. Rokoknya dulu di pantai ini, kan baru masuk. Yang lebih parah lagi, rokokan, ngeluang, ngeluang aja, nabi rokok ono masjid. Itu bukan warung, bukan lesean itu. Ini masjid rumahnya Allah Apalagi yang kamu dengarkan adalah yang disampaikan ilmunya Rasulullah lah Orang yang aneh yang dianggap aneh itu yang beruntung Sunnah-sunnahnya Rasulullah ditinggalkan Dibuang, dimatikan Dia menghidupkan Dia menjalankan Apalagi ngajak orang-orang Oh ini yang lebih beruntung Itu yang beruntung katanya Rasulullah Wasallam. Dalam hadis Nabi bersabda man ahya sunnati faqat ahabbani wa man ahabbani ka nama jannah katanya Rasulullah siapa yang menghidupkan sunnahku faqat ahabbani maka ia benar-benar mencintai aku Rasulullah mengatakan ahya menghidupkan berarti sudah ada dalam gambaran nabi bakal datang orang itu sudah lupa tidak mengenal sunnahnya Nabi. Di sudah ada di gambaran Nabi itu. Di waktu yang akan datang banyak orang-orang yang dari umatnya tidak mengetahui kesunahan yang telah diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita bisa lihat di zaman kita ini banyak orang yang nggak tahu sunnah. ringan, mudah, gampang, tapi mereka nggak tahu kalau itu kesunahan. Pakaian putih-putih di hari Jumat, kesunahan. Banyak yang tahu? Hampir tidak ada yang tahu. Hampir tidak ada yang mengerti. Padahal sunnah memakai putih, putih dari atas sampai bawah. Tapi nyatanya. Di masjid-masjid Banyak yang pakai putih-putih Enggak Warna-warni Warna-warni Yang ini pakai biru hitam Yang ini pakai hijau kuning Yang ini pakai ha? Merah kuning hijau ha? Yang ini pakai Putih hitam dan yang lain Sebagainya Yang pakai putih-putih Bisa kelihatan Kalau kita Jum'atan hitung mungkin jari tangan ini tidak full tidak penuh hanya sebagian kenapa ya mungkin karena mereka nggak tahu karena mereka nggak ngerti nah, itu dari jumatan dari keseharian sama juga gitu banyak kesunahannya Rasulullah yang tidak diketahui oleh umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi tapi orang yang menghidupkan sunnahnya Rasulullah dikala orang-orang meninggalkannya, dikala orang-orang tidak mengetahuinya, dia menghidupkan, menjalankan. Ini katanya Rasulullah fakat dia benar-benar mencintai aku. Karena apa? Menjadi guroba dia, menjadi guroba. Dikala orang meninggalkan, dia menjalankan. Jadi berbeda dengan yang lain yang lain ini dia ini yang lain itu dia ini loh berbeda dia menjalankan mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW nah, ini orang yang mencintai ini orang yang dicintai Nabi ini orang yang mencintai Nabi lah orang yang mencintai Nabi tinggalnya di mana man ahabani kana ma'ifil jana yang mencintai aku ya bersama aku di surganya Allah bersamaku di surganya Allah Subhanahu Wa Taala كان الشيخ معروف بن عبد الله بن جمال له مائة ألف مريد وكان يجعلهم ثلاثة درجات عليا ووسطى وسفلى ويشترط على الجميع ثلاثة شروط أن يجددوا لله تعالى توبة كل ساعة أو قال كل نفس وأن يجتنبوا المكروهات كاجتنابهم المحرمات وأن يعملوا بكل سنة ورد الشر بها. Imam Syekh Ma'ruf bin Abdullah bin Jamal Memiliki 100 ribu murid Memiliki 100 ribu murid Dan muridnya ini dibagi tiga Ada yang uliah Ada yang wusta, ada yang sufla Jadi Ada yang atas Ada yang tengah, ada yang bawah Dibagi tiga Tapi ada kesamaan dari tiga tingkatan ini ada kesamaan. Nah, tiga kesamaannya apa? Mereka semuanya sama-sama dikasih tiga syarat. Nah, dikasih tiga syarat kesamaannya. Yang pertama, an yujad didulillah taala taubatan kula sah, kula nafas. Jadi mereka dianjurkan untuk terus memperbarui tobat kepada Allah setiap saatnya Bahkan ada yang mengatakan bukan setiap saat Tapi setiap nafas Jadi pernafas Dianjurkan untuk memperbaiki taubat kepada Allah Atau setiap saat Dianjurkan untuk memperbarui Taubat Yang kedua Wa makruhat. Dianjurkan disyaratkan Buat mereka menghindar Dari yang makruh seperti mereka menghindar dari yang haram syarat untuk menghindari yang makruh sebagaimana mereka meninggalkan yang haram yang ketiga Wa disyaratkan mereka melakukan setiap kesunahan yang datang ajaran dengannya di setiap kesunahan dianjurkan untuk dilakukan itu tiga syarat sama ya, setiap kesunahan apapun itu kesunahnya dianjurkan mereka disyaratkan bagi mereka untuk melakukan ya. imam ali bin abi thalib berkata laukana din lakan asfalul khuf bil masmin Allah. agama ini kalau dengan logika maka bawahnya khuf itu lebih utama untuk dihusab daripada atasnya ini dalam fikih Dalam masak alal khufain Itu kan yang wajib dibasuh Atas, bagian atas Khuf itu seperti kaos kaki Tapi terbuat dari kulit Atau semisalnya Tidak harus kulit tapi semisalnya nah, Jadi seperti kaos kaki Tapi itu fungsinya seperti Sepatu Fungsinya seperti sepatu Tapi bentuknya seperti kaos kaki Terbuat dari bahan Yang air tidak masuk eh? tidak meresap air yang tidak meresap terbuat dari bahan yang air tidak meresap atau tidak masuk lah dalam syaratnya kewajiban dalam mengusap ini itu bagian atas kalau agama ini dengan logika maka semestinya yang lebih utama dibas, diusap itu bukan bagian atas tapi bagian bawah kenapa? bawah menginjak jalan dia jalan ke pasar, dia jalan pakai itu. Emangnya fungsinya seperti sepatu, tapi bukan seperti sepatu. Fungsinya saja. Bahannya seperti kaos kaki, tapi terbuat dari bahan yang tidak menyerap air. Jalan, lah kan yang kotor bawahnya, bagian telapak. Tapi ke, yang diwajib, ini wajib diusap bagian atas. Nah kalau agama itu dengan logika, maka yang lebih utama untuk diusap itu yang bagian bahwa la itu Rasulullah yang tapi aku melihat Rasulullah itu mengusap bagian atasnya khuf. dalam arti agama ini tidak bisa memakai logika apa yang diperintahkan walaupun logika itu nggak masuk akal ya kamu tetap harus mematuhinya menjalankannya sama dengan kita dalam e, mematuhi peraturan pemerintahan lampu di waktu siang harus nyala apa fungsinya apa faedahnya coba lampu harus hidup Hah? ada manfaatnya lampu itu kan kegunaannya untuk apa menyinari gelap kegelapan ini ndak siang hari disuruh nyalakan lampu apa manfaatnya ndak ada tapi karena itu peraturan wis ikuti sama dengan agama itu lebih nggak masuk akal itu lampu itu waktu siang lebih nggak masuk akal itu sama dengan agama walaupun tidak masuk di akal kamu mau nggak mau kamu harus mengikuti apalagi itu telah diajarkan oleh rasulullah Wasallam tapi orang ini punya musuh kita punya musuh umatnya rasulullah ini punya musuh siapa ya adalah orang-orang yahudi dan orang-orang Nasara itu musuh kita lah mereka ini berusaha menjauhkan kita dari ajarannya Nabi Berusaha mereka menjauhkan kita dari ajarannya Nabi Dan itu berhasil Sehingga umatnya Nabi ini yang terkecoh Yang tertipu dengan mereka Itu akan mengikuti mereka sekalipun sampai lobang Biawak pun mereka masuk kita akan mengikutinya karena apa? Saking hebatnya tipuannya mereka. Nah, katanya juga Nabi Rasulullah, la tattabi an nasana man qablakum shibran bi shibrin, nama bi dira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu. Katanya Rasulullah, kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, jengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sehingga kalaupun mereka sampai masuk ke lubang biawak, kalian pun akan mengikutinya. Bukan rumahnya orang awam saja. Bukan rumahnya orang awam. Bukan dari rumahnya orang awam. Dari rumahnya ustadz, dari rumahnya kiai, dari rumahnya ulama. Lihat coba anaknya. Potongannya. Lihat gaya pakaiannya. Lihat perbuatannya. Sa bukan dari apalagi dari orang awamnya. Apalagi dari orang awamnya. Yang tertipu itu. Dengan tipu dayanya mereka. Para sahabat tanya, siapa itu ya Rasulullah yang diikuti itu? Kok sampai yang mengikuti itu luar biasa dalam mengikutinya? Masuk loh Bang Biawak, melu masuk. Katanya Rasulullah, katanya sahabat, Alhamdulillah Tuhan Nasara. Apakah mereka itu orang Yahudi dan orang Nasara? Katanya Rasulullah, "Faman, siapa lagi? Ada yang lain? Gak ada potongannya." Disisakan sininya. Potong sini. Lapo. Siapa yang ditiru? Dapat apa meniru? Coba mau tanya. Kangking ngepingin. Lah raimu. Pantes ndak kepantesan. Kamu ini umatnya siapa? Umatnya Rasulullah. Pantasnya kamu meniru siapa? Meniru Rasulullah. Terus kamu potongan seperti itu, itu niru siapa? Niru oleh Yahudi dan Nasara. Dapat apa kamu niru mereka? Surga? Enggak. Pahala? Tidak. Derajat? Sama sekali. Terus kamu ikuti yang merugikan kamu yang menjatuhkan kamu yang menghinakan kamu yang memusuhi nabinya kamu, kamu ikuti waras kamu waras ada orang memusuhi orang tua kita ada orang mencaci orang tua kita kita berteman dengan dia sehat kita orang menghancurkan usaha orang tua kita, kita temani orang minder itu orang tidak waras ini uang gendeng ini usahanya bapaknya dijur ditemani musuhnya nabi kita yang merusak ajaran nabi kita kita ikuti sehat kita ini kepingin tak loh mantas bahwa menyerupai mereka itu seperti mereka berarti saya mau membela Nabi lah potonganmu kayak ngono membela Nabi saya ini demi menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar terus awakmu siapa yang kamu tiru siapa yang kamu ikuti Kalau kamu mengikuti musuhnya Nabi, kamu mau amar ma'ruf nahi mungkar, ya opo caranya. Yang kamu ikuti loh bukan Nabi Muhammad. Orang yang menghinakan Nabi Muhammad, yang ingin membunuh ajarannya Nabi Muhammad, yang kamu ikuti, kemudian kamu mau menghidupkan ajarannya Nabi Muhammad, sedangkan kamu mengikuti, bukan mengikuti Nabi Muhammad, mana bisa hidup, mana bisa hidup. Coba, gak mungkin bisa hidup kalau kepingin hidup itu sunnahnya Nabi Muhammad. Kamu harus mengikuti Nabi Muhammad, jangan mengikuti mereka baru seruhan kamu ini, akhirnya berjalan sesuai jangan bertolak belakang, seruhannya kamu, ayo ikuti Nabi Muhammad sikapnya kamu, perbuatannya kamu menentang Nabi Muhammad jadi, pikirkan matang-matang ini, kita ini umatnya Nabi Muhammad, yang pantas untuk kita ketiru adalah Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad dijadikan oleh Allah, imam pemimpin, yang dicontoh, yang diikuti tapi ada orang-orang yang ingin menyimpangkan kita, membelokkan kita dari Nabi Muhammad. Dan mereka mengaturnya dengan sangat rapi, sangat bagus. Sehingga tidak terasa orang-orang itu menjauh dari Nabi Muhammad, mengikuti mereka, nggak terasa. Seperti gaya rambut, nggak terasa mereka. Ini buat gaya seperti ini, Siapa yang mulai? Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasoro. Rambutnya diwarnai, di model warna gini, di model warna gitu, satu rambut beberapa warna dan lain sebagainya. Siapa yang mulai? Siapa yang mempromosikan? Siapa yang mengiklankan? Mereka. Potongan model gini, model gitu. Siapa yang mempromosikan? Coba. Ada dari Nabi Muhammad? Ada dari sahabat? Ada dari tabiin? Tidak ada potongan di garis siapa yang mempromosikan nanti di model kayak bola rambutnya siapa yang mempromosikan nanti ini di semir warna ini ini warna itu siapa yang mempromosikan coba orang-orang yang dan orang-orang Nasoro kok kita mengikutinya Nah bilamin karena itu kembali jadilah orang huruba orang yang Menghidupkan sunnahnya Rasulullah Dikala orang-orang meninggalkan Dikala orang-orang tidak memahami Jadilah orang-orang baik -orang, Karena itu adalah orang yang mencintai Rasulullah Dan yang akan bersama Nabi di dalam surganya Amin Allahumma Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina muhammadin Wa ala ali sayyidina muhammad Ala ya na su wai tawani wa kam tole Wakam bil mahali wa kam sholin bimal khair fihi wa kam hirsin ala sharafin Wakam sahwin, wakam lahwin, wazlin Wakam mailin ila dari zawali Wakam talwinaan mahmudi fi'alin Wakam takainafi kubahil fi'alin Wa kam zatarkanina ila dhanaya Wa kam tataka adina anil ma'ali La amridalla zalfi'lu minki Ala nisya nisya nil カラ Ama walai masa baabati Anil Mahmu dimin filin wakali wa isari sabti ala umori lusahi bihata ku siwa syai'aini imma syakku fima bihi wa adal muhai jalali wa imma ghaflatun mujizat mujizat bihumkin Wa tahwi sati wa ghalin Awa asa fi wawad nadami wauzni alama ka na ni filkhowali wawala fi ala zamanin to tho ala amalin bima muilhiwali ألا لا يَسْتَرِحُ ومن وراه كهذا اليوم إلا ذو خَبَالِ لقد علم الذو الألباب تران بأن الخير في طلب الكمال بفضل بفت النفس عن مألوف خزين ورفض الفانيات بلا احتفال وفي ظمأ الهواجر واعتزال عن الأشرار ما سار الليالي وإدمان التوجه بافتقار Wa ikbalin ala mawla al-mawali, Ilahin wahidin malikin qadirin, Azimis syani wahabin nawali, Ta'ala anmusya kalatil baraya, Wajalla'anil kamiyati wal mithali Nuwahidu wa nashkuru wa nusni Wa nas'aluhu dawaman biftihali Yuwafikuna lima yurdihi wa yasbitu bide badu wa nirrijali wa yaslahuna wa yamnahuna naiman wa ruhan fil hayaati wa fil mali wa yaj'alu salawati minna على خير الورى في كل حال مع التسليم يشاء ويشاء صحابته الكرام وخير اله والحمد لله رب العالمين. اصل افضل صلات على اسعد مخلوقات سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. Adada maklumatik wa midada kalimatik Kulla ma dharka wa zakara zakirun Wa ghafalan zikrika ghafilun Allahumma salli afdala salatin ala asad makhlukatik Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Wasabi wasallim. wa, wa Adada maklumatik wa midada kalimatik Kulla ma dharka wa zakara zakirun Wa ghafalan zikrika ghafilun Allahumma salli abdallah salatin ala sadi makhlukatik Sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa salim Adana maklumatik wa midada kalimatik Kulla ma dharka, wa zakara zakirun Wa ghafalan zikrika wa zikri ghafilun Rabbana fa'ana bima'alam tana Rabbi alimna ladhi yanfa'una Rabbi fakina wa faki ahlan Wa karabatin lana fi dinina Ma'alil kutri unsa wa zakar Awafikum lima tartadi kaulan wa fi'lan karama wa rasukil kulla halalan daima wa ahilla adkiya ulama nahza bilhair wa nukfa kulla syar Rabbana uslih lana kulla syu'un wa akirra birrida min kaluyun wakti anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulun manun Wafir washur anta akrama masatar. satar Wa salatullahi tashal musafa Man ilal haki anawal wafa Bi kitam bi nasi Wa alal alil kirami shurafa Wa ala sahbil masabihil gurar Allahumma hdina naabi wa ja'alna miman yusari'un fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak, wa taj'alna mimman khalafa amraka wa asa fa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil al alil azim

wa taghwas an khatiati wa sallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fi ma mada wa ma yati wa qabli fi diwani shahadati wa shlub bi sabila najati fi hayati wa mamati allahumma inni taamun fi atak rajibun fi ridak mustaslimun li واكتبني من اوليائك واسلك بي سبيل هداك والحقني باشبيائك اللهم ارسلني بمن يرسلني اليك واجمعني بما يجمعني عليك وارسلني من الاعمال الصالحات ما يجيب الاجل لديك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة بيناتنا كلها كبار وصلاح كل حال الى حديثنا رسول الله محمد بن عبد الله. وآبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه على مجمع من رسول الله وآل بيتي وذريتي وأصحابه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الواجب من الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والأولى من الآمنين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المسلمين ومقلديهم وجميع مصنف الكتب النافعة. خصوصا منهم سيدنا مهاجر الله مدني سيدنا بن أحمد بن علوي بن بدر بن أحمد بن الفقيه المقدم محمد بن علي بن علي. فسنيش عبد الرحمن سجاب ابن بكر سكران والامام المقدار واخوانهما والحبيب عبد الله يدرس وابن ابي بكر الاردني والامام فخر وجود الشيخ ابي بكر بن سالم واخي اجير بن سالم والحبيب احمد بن محمد الحبسي شيخ الشيخ عبد الرحمن بن محمد الجوفي من العاشي والحبيب يوسف بن عابد الحسني والشيخ سلطان الزبير بن بكر عمر بن عبد الرحمن عطاش الشيخ علي بن عبد الله بارس كل شاد وغيث الإباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله ما فرعي من جوا ورمز جد السلام أبي محمد بن محمد الله زلي وأصوله ما فرعي من شيخه ما دل مدل من محبه ما مدل جنا بهم ولا رواه والدينا ووالديكم أمباتنا وأمباتكم أمبات المسلمين أن الله يدعو الشام برحمة والموفرة والسكين من الجنة وبهجم على الله <سؤال> واسرائيل <سؤال> عند الله ان الله يجعلنا من الذين يستمعون الخلا في الدبين احسنه وان الله يفتح لنا فتوح العارفين ويفقنا في الدين ويعلمنا تاويل ويهدينا الى سبيل ويرزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين ويرزقنا الاتباع بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ويرزقنا الامل بما علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويهدينا بهداه يقتدي اثاره ويجعلنا من قرة عين لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ويجعلنا من المحيين لسنته والاتباع بشريعته والاقتداء باثاره على هذه النية وعلى كل دين صالحة وعلى من اوصى صلى وعلى من الحي وعلى, وعلى من شيخنا ونبينا وما قصر قصرنا وما طلب طلبنا والى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم <سؤال> الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم يا من بيده مقاليد الامور كلها واله رجل الامر كله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا اللهم انا نسالك علما لدني ومشربا سفل الهنيه وهب يا غني اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الاهل والمال والعيال وارزقنا من رزقك الحلال واكفنا من شر ما تاتي بالايام والليال اللهم اصلح النية والذرية واجعل الحاجات كلها مقبية دينية ودنيوية واخروية بجي خير البارية ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وكنا ذبنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واتب علينا إنك أنت تواب الرحيم صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمي وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين